Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Saya Juma Dima Rok, pemimpin redaksi Tribun Manado. Satu jam ke depan akan memandu acara ini. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Pak Judi Turambi. Selamat siang, Pak Judi. Selamat siang juga. Gimana kabarnya, Pak? Sehat walafiat. Wah, syukurlah. Tribuners, uh, kebetulan hari ini adalah hari pahlawan. Dan kita akan ngobrol tentang satu sosok yang... ...oleh Pak Judi Turambi sedang memperjuangkan menjadi pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Dia adalah Heng Ngantung. Pernah menjabat wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian oleh Presiden Soekarno diangkat menjadi gubernur DKI Jakarta. Tak sampai satu tahun, tapi memberikan banyak kontribusi untuk DKI Jakarta. Mungkin itu juga adalah salah satu pertimbangan kenapa Pak Judi Turambi... Uh, mendorong mengusulkan sosok Hengantung ini adalah menjadi salah satu pahlawan nasional dari Sulawesi Utara. Judi sebelum kita lebih jauh bicara tentang kepahlawanan Heng ngantung bisa diceritakan bagaimana sosok Hengantung itu? Iya, sosok Hengantung itu tidak hanya terpatri ketika dia jadi seorang gubernur, wakil ya. gubernur. Di situ mah ada ada poinnya ketika dia wakil gubernur dia meresmikan apa tuh eh, eh, pat, eh Tugu selamat datang, eh, Monas. Dia juga panitia situ. itu. Tapi yang menarik adalah di balik sosoknya itu dia ini gubernur yang unik. Pertama dia mungkin satu-satunya di Republik ini atau di DKI khususnya yang jadi gubernur hanya lulusan SD, hanya lulusan, lulusan SD dan oh. itu berbasic juga seorang tukang gambar, pelukis, bukan pernah di militer, tidak sama sekali. Kedua dia juga orang daerah, cukup jauh perjalanannya ber, beratusan kilo dari Bisa dan, dari DKI Tomohon ke ke apa ke, ke Jakarta bisa memimpin dan uniknya itu dia itu ketika dilantik itu Soekarno sempat bercanda kamu kalau mau lantik jangan pakai kopia karena kamu yeah. itu kurang 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 ganteng kalau pakai kopiah. jadi saya juga mencari-cari tidak pernah dia memakai kopiah ketika dilantik dan lebih parah lagi saya anggap parah dia itu matanya itu eh, lagi rusak mm, minus. tetapi dia berhasil empat tahun dipercaya dan apa namanya? Kurang lebih satu tahun, eh, hampir lebih 8 eh, bulan, hampir satu tahun, eh 11 bulan, 8, eh, berapa per hari? Dia hanya diganti aja, diganti. Tetapi di mana sih, eh, saya, apa, sosok kepahlawannya? Banyak orang juga nggak tahu kalau Heng hmm. itu ham, hadir hampir di setiap peristiwa-peristiwa proses kemerdekaan. Contoh, itu apa, eh, Linggarjati. jati. Dia itu berada di situ, dan kalau oh, sekarang itu bisa jati, live. Ya. Heng hmm. itu boleh bilang live, tapi dia buat dalam bentuk lukisan. Jadi walaupun nanti tampilannya dua hari kemudian, hmm. kemudian apa namanya, eh, berapa eh, selain Linggarjati, berapa eh, apa konferensi di eh, di atas kapal Renfield dia juga hadir di situ hmm. bersama-sama dengan uh, berapa eh, apa namanya wartawan-wartawan eh, jurnal dari luar negeri. Kemudian juga yang sangat monumentalnya adalah ketika Soekarno Hatta mendeklarasi Indonesia Merdeka itu mereka melak habis itu mereka melakukan kompresi pers setelah deklarasi kemerdekaan di belakangnya itu yang menarik di belakang itu ada sosok ada ada gambar gambar itu adalah karya hengantung sampai hmm. sekarang menjadi, dan Presiden Jokowi itu salah satu uh, lukisan yang melengken dari yang ditaruh itu di istana negara adalah lukisan karya hengantung hmm. yang berjudul memanah nah Tribuners, sebelum saya lanjut bertanya Sosok narasumber kita ini adalah uh, seorang penulis buku, orang yang turut memperjuangkan, menggagas, mengusulkan, hingga berhasil memperjuangkan beberapa tokoh dari Sulawesi Utara menjadi pahlawan nasional. Di antaranya adalah LN Palar, LN Palar BW Lapian, dan terakhir, Mr. Maramis. Uh, Maramis. Maramis, ya, Mr. Maramis, sehingga uh, pemerintah nasional pusat menobatkan ketiga toko ini menjadi pahlawan nasional. Dan di balik itu ada sosok Judi Turambi yang ikut mengusulkan sampai ke pusat. Pertanyaan saya Pak Judi, apa uh, syarat-syaratnya supaya seorang seseorang itu bisa diusulkan sebagai ya. pahlawan nasional? Sebelum saya menjawab itu ya. perlu dijelaskan kalau Babe Palar sama BBLPN itu 100% tangan saya, hmm. dari dari hulu sampai hilir. Ketika yeah. menggagas, membuat seminar, eh, meneliti, meneliti, diperiksa di, di Kementerian Sosial, itu yeah. sama. Tetapi yang terakhir, apa namanya, Mr. Eh, Amar Hamis, hmm. tidak 100%. Yeah. Walaupun materinya saya buat, hmm. eh, eh, apa, eh, seminar rasionalnya eh, di, eh, di, di, di apa, Dinas Kesehatan, eh hmm. Dinas Sosial, hmm dan yang terakhir Pak Gubernur Oli yang membahas sendiri ke ke Jakarta. Hmm. Jadi saya, saya saya tidak. Jadi hmm. tapi 50 Ikut, ikutlah 60, terlibat ya, persen ya, itu ya, materinya saya saya ya, buat. Ya. Kemudian eh, pertanyaannya itu ya. ya karena mereka ini perlu apa namanya? eh pertanyaannya kenapa apanya, apa pertanyaannya? Ya. mengapa uh, Pak Judi mendorong ini Hang ya. ya? dan apa syarat-syaratnya sih menjadi pahlawan? jadi pahlawan apa? nasional itu ada secara administrasi. Secara administrasi adalah pertama harus jelas siapa pengusul iya. sebab saya contohkan Soekarno jadi pahlawan nasional butuh 17 tahun diperjuangkan ya diperjuangkan karena memang sebagian besar mengatakan Soekarno tidak perlu jadi jadi pahlawan nasional karena mereka tokoh proklamator otomatis tetapi hmm. ketika diperjuangkan dan menjadi mendapat legitimasi pahlawan nasional itu ada perlakuan hmm. jadi harus Babi pahlawan satu tahun eh, apa namanya Or, itu harus diperjuangkan. Ada hmm. ada, ada usulan. Nah, syarat-syaratnya syarat administrasi tokoh yang mau diperjuangkan itu harus jelas, mampu, mampu dan yang paling utama tidak boleh cacat dalam dalam perjuangan. Jadi tidak menjadi pengkhianat negara, nggak bisa. Hmm. Walaupun kenyataannya juga dari perspektif politik banyak seperti Nasir, buat Nasir sebagian yeah. orang menganggap ya, ada yang, ada yang ada yang salah. Sementara Syarif -syarif Rudi Prawira Negara yang menjadi apa ke, ketua Menteri. PDRI yeah. itu sampai sekarang belum dianugerahi pahlawan nasional banyak juga yang ada dianggap tan malaka dianggap kiri kirian tapi kenapa mau jadi pohon nasional hmm. nah itu tapi itu dah, itu itu ranah lain bukan saya Setelah tahapannya ini, itu Pak Yuri. tahapannya itu pertama harus ada usulan kedua yeah. tokoh yang harus diperjuangkan harus jelas ini menurut undang-undang yeah. dan ketiga dokumen data harus hmm. ada seminar nasional di mana seminar ini harus dihadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembahas narasumbernya jadi, sejarah-sejarah. Dan itu semua dibuat. Kemudian, dari bah ini dikatakan ada tingkat dua, mengusulnya itu bebas. Boleh personal, boleh Lembagaan, kelompok masyarakat, mm. boleh keluarga, dan daerah sendiri boleh. Mm. Jadi kalau Kabupaten Kota, pembahasan Kabupaten Kota, dia ke provinsi, harus mendapat persetujuan dari ada Dewan Panitia, apa, panitia lokal. di lokal. Mm. Yang mereka juga akan membahas usulan ini. Mm. Kalau mereka lokal lolos, tunggu dari eh, mendapat sign dari gubernur hmm. dari sini baru bawa ke kementerian sosial hmm. itu juga belum lolos di situ ada, ada, juga ada Tim kementerian kredit. itu ada kurang lebih ada berapa uh, berapa pertanyaan dalam satu list panjang hmm. itu mau dicekli semua orang dan yang membawa ini harus paham yang demo suka itu siapa karena hmm. banyak pengalaman kata mereka usulnya sepertinya bagus tapi tahu, tahu dia cuma dititipan karena ada di proyek-proyekkan ini menurut mereka waktu saya punya pengalaman saya kalaupun itu sudah lolos belum juga 100% karena harus mendap harus ada masuk ke dewan gelar nasional di situ ada dua militer nah yang paling repot kalau di mata militer kalau di mata militer itu akan menjadi eh, lain semuanya di mata militer contoh kalau mereka bahwa isi pernah melakukan terhadap negara, itu pasti tidak akan lolos selama pengalaman saya. Kalau itu sudah, presiden tinggal menteken baru jadi satu. Biasanya pengusulannya paling lat bulan Mei. Jadi untuk ini ditetapkan di November kan Biar November kurang iya, peretapan. Iya. Bulan Mei itu karena mereka juga ketika berkas sampai di Jakarta mereka harus ada tim yang mesti melakukan observasi kira, oh. mengecek betulkah sih ini seorang Pak seorang tokoh, Layak mana iya. dokumennya. Mereka juga akan wawancara secara sampling orang-orang ini yang yang tahu persis dengan mana lokasi tinggalnya benar enggak. Kalau dia ada monumen lu lebih bagus membantu atau nama jalan lebih bagus membantu. Jadi eh, butuh butuh perjuangan nah untuk mendorong atau mengusulkan hengantung sebagai pahlawan nasional apa yang sudah Pak Judi lakukan? Iya dalam tahapannya sudah sampai pada di tingkat gubernur mm -hmm. tinggal mau di, dibersihkan tapi sebenarnya sudah dari lima tahun lalu terus oh, terang hengantung sudah lima tahun lalu tetapi eh, sudah ada seminar dan buku. seminar sudah oh, okay. sudah pembahasan datang itu di seminar eh, seorang dokter saya lupa namanya kita bahas di hotel bersamaan dengan satu minggu kemudian dengan apa namanya eh, eh, Mr. Amar Hamis mm -hmm. tinggal kenapa kita sengaja? Un, karena ada juga yang katuk mau apa namanya eh, di antara itu ada yang mengusulkan Palana Nasional jadi kita tidak enak nanti mm -hmm. teman-teman mm -hmm. ada yang lolos tapi ada yang belum. Mm -hmm. Nah, kita sudah tinggal sampai mau ke bawah ke meja, tapi ada koreksi dari dari apa dari tim di daerah untuk melengkapi berkas. Dan itu sudah lengkap. Saya lagi mau mau balik lagi mungkin satu dua hari atau minggu ke depan, karena untuk pengusulan untuk tahun depan, Hengantung saya musuh tahun depan. Berkas Mei sudah harus sampai di Jakarta dan harus bawa sendiri, kecuali kebutuhan gubernur yang ambil. Jadi bahas sendiri. Nah kita untuk hengantung bukan baru mengusulkan, Eh, bukan mulai dari bawah tapi sudah di, 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 middle sudah sampai di, di apa di provinsi baru kita akan bawa ke Jakarta kok sudah lengkap karena sudah diperiksa sudah lain. nah tiga dulu yang saya 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 perjuangkan tidak ada hambatan ketiga Bayu Palar BW Lapian ini jauh suka dari Tomohon kalau Master Marami itu kan orang minut tidak tantangan yang paling enak mau dia tantangan hingantung karena dari perspektif publik ada orang yang menyebut dia bahwa dia itu orang lekra dia itu pernah PKI. Hmm. Saya mengusulkan membahasnya tidak dalam rangka mengklarifikasi, tetapi dari perspektif saya saya ingin menguji apakah benar dan terlibat. Hmm. Makanya kita juga membuat buku. Apa yang mendasari sehingga Pak Judi dan tim ini uh, punya, anu, semangat untuk ya. memperjuangkan Hengantung sebagai pahlawan? Ya hengantu ini seorang tokoh daerah yang perlu apa kita melihat karya-karya itu yang sangat nasionalis, hmm. itu banyak karya dibakar oleh Belanda, eh, Jepang ketika karena dia berhasil mengangkat lukisan ekspresi orang Mino Indonesia dan dia lukiskan kemiskinan, hmm. penindasan itu yang nilai nasional. Kemudian dia mengelukis tentang bagaimana untuk supaya negara dalam proses tahun 45 punya semangat bersatu itu nilai hmm. nasionalisme ada di situ hmm. Makanya dia itu kita perlu perjuangkan karena dia memang selain orang daerah kelihatannya bahwa orang ini Eh, apa dia mau meninggalkan tanah ke daerah asalnya mau memperjuangkan banyak orang makanya itu melukis dia itu hampir seluruh Indonesia dia dia sudah kunjungi dan melihat posisi negara sebelum tahun 45 dia lukiskan dia meluk lukis dan karya semua tapi ketika Jepang datang tahun 42 Maret Jepang menduduki Indonesia semua diberangus oleh oleh tentara tinggal satu dua yang yang tersisa nah di situ nilai nilai seorang Hengantung sangat tinggi lagi pula ketika dia menjabat apa namanya menjabat sebagai gubernur DKI hmm. bayangkan dia bisa melukis hmm. tentang dia sketsanya tugu selamat datang yang buat itu hmm. bukan hengantung tapi sketsanya dibuat hengantung hmm. tugu pembebasan iran barat yang di apa tuh di eh, tuh masih yang eh, yang gambar periang apa eh, rantai itu hmm. sketsanya dia hengantung apalagi eh, gajah mada hmm lambang kostrat lambang provinsi DKI itu karya hengantung semua. Oh. Jadi eh, dia meninggalkan jejak yang luar biasa dan itu kita perlu tidak boleh lupakan. Tidak tidak bagi saya tidak cukup mereka dipulangkan jadi pahlawan nasional hmm. karena mereka secara keseharian mereka menurut saya sudah pahlawan nasional. Hmm. Tinggal melegitimasi oleh negara keluarganya juga tidak menuntut. Pak Yudi terima kasih. Kami tidak menuntut papa saya jadi 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 bahan tidak perlu tidak perlu itu ketika saya dialog ketika menginterview, membuat buku tidak perlu tapi mereka hanya mulai bahwa apa tolong dihargai karena ayah, keluarga ayah saya ini sudah berjuang tapi kalau ada orang itu silakan nah banyak dokumen yang juga saya baca sampai saya, saya tidak pernah lihat tidak pernah membaca hingga itu masuk bui hmm. atau diponis bahwa dia PKI tidak kalau dituduh itu banyak dan bukan cuma itu, ditomong juga banyak orang-orang yang toko dan di PKI kan Orang yang biasa tapi hebat di PKI kan berbeda, hmm. karena itu berbeda pendapat dan berbeda apa aliran politik di zaman zaman Orde Baru gampang sekali itu atau Orde Lama gampang sekali kita menstigma men orang. Nah ini keluarga itu ya pen dianggap pencinta, hmm. apa Tapi Smith mereka tidak, tapi mereka sudah korban sekolah nggak tenang, ngantung aja sekian tahun gajinya di ditahan cuma satu juta sekian. Itu pun baru dicairkan ketika isinya 2 dua tahun sebelum meninggal baru, baru dicairkan. Dan yang paling krusial ketika dipanggil Sudomo untuk periksa. Dan istrinya ini saya nonton di salah satu te stasiun televisi itu live disebutkan dan dokumen YouTube punya suami tidak terlibat. Itu sudah di, 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 apa, diperiksa oleh Algojo Orde Baru hmm. yang namanya Pangkop Kamtip Laksamana Sudomo. Hmm. Tidak terbukti sama sekali. Bahkan saya interview sopirnya itu baru dua tahun lalu meninggal. Saya, tapi sama catatan dia itu Pak Heng dari rumahnya ke tempat sekretar negara diperiksa. Tapi cuma dipanggil. Bahkan ketika diperiksa dia menantang. Kalau betul saya PKI, tolong saya bawa ke tahanan PKI. Ketika di, pemeriksa penyidik katakan bawa ke tahanan PKI, apa mereka bilang? Oh itu gubernur DKI. Gak ada satu bilang, oh, ini PKI. enggak ada dan itu banyak eh, belum penulis-penulis yang lain punya pendapat bahwa yang ngantung boleh dikatakan baik mungkin secara administrasi tetapi secara ideologi tidak karena dia itu apa namanya seorang yang singan berbaur dengan para pelukis. Contoh. Terus ada yang bilang sama saya, "Kan dia itu Lekra pendiri iya, Lekra bahkan betul. Lekra adalah iya. underbow di bawah PKI iya. didirikan tetapi iya. DNI sama eh, satu wakil ketuanya itu tidak pernah sependapat soal para seniman yang untuk dimasuk ke front merah dalam arti PKI dan mereka tidak pernah jelas statusnya walaupun hengkung itu wakil sekjen sek lekra dan dia itu pendiri tetapi hmm. tulisan tulisannya saya belum pernah membaca bahwa dia itu terlepas, karena mereka ya saya eh, dalam off air tali saya bilang hmm. itu mereka bersembunyi le art pure art seni hanya untuk seni jadi dimanapun ada seorang seniman ketika waktu ada fan di luar biasa mereka berkumpul di situ mereka yeah. ingin tahu berkarya saja sementara yeah. kalau di belakang di panggungnya politik mereka tidak terlibat karena yeah. kalau dalam buku yang saya baca itu ngantung cuma ingin berkarya tidak ingin terlibat dalam dalam, dalam politik banyak tulis manusia manusia mm -hmm. itu dan saya membaca buku Lekra mm -hmm. tidak menyebut kalau ngantung memang langsung dia seorang PKI, hmm. yang di, dibuat oleh Tempo hmm. dan itu salah satu referensi saya yang paling kuat karena Tempo kalau menulis nggak mungkin main-main ya, ya. melalui investigasi, ya, investigasi. Pak Judy, kapan muncul ide uh, keinginan mendorong Heng ini sebagai pahlawan? ya sebenarnya ini rangkaian panjang, dari ya. sekitar 15 tahun lalu ketika hmm. satu ketika saya mencoba melihat uh, ada pelantikan waktu itu masih eranya TVRI sebetulnya, yeah, yeah. jadi pahlawan nasional, saya mau coba kira-kira orang Minahasa apa yang belum hmm. terinspirasi Babe Palar, yeah. Babe Palar dalam dalam waktu SMP atau SMA itu cuma 3-4 ka paragraf, yeah. selebihnya enggak tahu. Tapi lama-lama melakukan riset, menggal, explore. Wah, ini orang ini luar biasa. Yeah. Coba kita perjuangkan. Dia tidak tidak punya materi. Kalau punya materi bahasa Inggris, saya tidak paham tentang bahasa Inggris. Cari kiri kanan, cari referensi. Saudaranya nggak ada yang tinggal di Tomohon. Hmm. Kalau menyamping ada, tapi kalau anak semua tinggal luar negeri. Anak yang paling tua itu kami dengan orang orang India. Anak yang kedua tua itu tinggal jauh. Anak yang ketiga sampai sekarang ini walaupun warga ini tetapi sejak tahun 50 warga negara Amerika, eh tinggal di Amerika. Hmm. Saya kehilangan kehilangan apa namanya sumber, sumber tapi iya. syukurnya ada yang namanya almarhum Hari Kawilarang dia seorang penulis wartawan pernah berapa eh, apa wartawan dia kita saya ingin cari tahu sebenarnya kita buat seminar tapi itu sudah sudah seminar nasional undang di sebagai pembicara wah banyak sekali dokumentar sih terus ternyata di Republik ini apa namanya proklamator dua orang Dwi tunggal Soekarno Hatta iya, itu sah iya, betul. tidak gugur gugat itu benar tapi ada tapinya ini. Menurut saya harusnya ada tambah satu lagi yaitu Ellen Palar. Apa sebab? Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Tetapi belum diakui dunia internasional. Iya. Karena mau bukti masih tentara Belanda lewat nikah mau menjadi Indonesia. Buktinya Tahun 10 November 45 masih ada perang-perangan yeah. 10 November. Tahun 46 di situ juga ada apa namanya? eh Janur Kuning itu. Yeah. Bandung lautan api mm -hmm. dan di Sulawesi Utara ada peristiwa yang namanya 14 Februari. Itu merongrong ingin supaya menggagalkan apa namanya? pemerintah RI, Walau, yeah. karena yang mengakui Indonesia waktu itu cuma terbatas. Salah satunya Mesir dan India mm -hmm. yang mengaku kemerdekaan. Secara material, tetapi secara formil Indonesia belum diterima menjadi anggota PBB, yang waktu itu PBA sebagai legitimasi sebuah negara merdeka, berdaulat menjadi anggota PBB. Hmm. Nanti Indonesia betul-betul seluruh yang namanya kolonialisme, imperialisme negara-negara Indonesia harus angkat kaki setelah 28 September 1950. Yang ketika, yang memperjuangkan. ketika Indonesia diterima menjadi, menjadi anggota PBB, yang dipelopori salah satu orang adalah dia punya eh apa toko kunci situ Lambertus Nicodemus Weil dan itu orang dia, Sulawesi Utara. Orang Sulawesi orang hmm. orang Minasa asal Tomohon. Ya. <laughs> Jadi dia mendeklarasi situ baru Indonesia diterima. Kalau tidak saya bisa bayangkan bisa saja masih, masih perang-perangan. Perang-perangan. Ya, ya. perang hmm. Itu 50 itu. Nah, itu salah satu inspirasi saya. Kedua, ah, ternyata di Tomohon juga walaupun dia bukan kelahiran Tomohon tapi dia berpartisipasi kawin ban pacar sama di orang Tomohon. Itu namanya Bela Bela Pian. Hmm. Dia itu salah satu tokoh yang memperdamaikan antara siapa? Ekar Musakar dan pihak TNI. Waktu ini yeah. menjadi menjadi gubernur Sulawesi. Yeah. Masih nyambung, masih masih apa? Menyeluruh. Belum ada Sulawesi Utara Tengah Selatan. Satu itu Sulawesi orang ya. kawan hmm. Dan dia berhasil mempertemukan, walaupun bentrok lagi, tapi dia mempertemukan dan dia yang salah satu tokoh 14 Februari yang mana bendera merah putih biru di, diluncurkan di apa dijatuhkan di tangsi sekarang kodam. sudah jadi pusat TNI kodam kodam itu nilai nilai, nilai kepahlawanan hmm. saya mau memperjuangkan ih syukur satu tahun cuman BWP satu tahun cuman ah tidak puas masih ramis ramis saya pikir ah, masih ada lagi ini harus untuk kalau ada yang mendengar orang Minahasa tugas kalian orang Minahasa karena kita sudah, sudah terpisah secara administrasi perjuangkan mendorba saudara tapi kalau tidak perjuangkan satu lama, atau semua perjuangkan. Yeah. <laughs> Karena dokumennya apa kita. Kemudian saya lihat, ah yang boleh. Masih ada lagi, ada tokoh mm, yang coba saya mau angkat ke tingkat nasional. Tapi kalau tidak, biarlah kita akui secara selai utara Yaitu tokoh kepanduan, itu orang Tomohon. Mm. Tahun 1928, dia sudah ketemu dengan Lord Baden Powell. Mm. Dia seorang, Bapak apa namanya? Pandu Dunia. Pandu Dunia, mm. istilah pramuka waktu zaman yeah, lalu. Yeah. Itu orang Tomohon. Mm. Dia bekas kepala distrik dia mempopulerkan yang mempertahankan eksistensi kepaduan sistar itu perjuangan hmm. dan yang terakhir uh, Sandeli, eh sendiri pandita kalau kita sebut pandita aser venas dia yang, yang salah satu peletak dasar untuk memperdamaikan antara permesta dan, dan TNI. TNI. dan itu ketemunya anak main-main di gereja Soekarno sampai datang naik di mimbar sambil pidato-pidato dan itu berapa kali eh, di depan dan itu apa cukup eh, apa efektif karena selain dia selain mengabarkan Injil, Acerenas orang orang Minahasa pertama yang ketua Shinoda Gemim dia juga mau terlibat dalam arti positif untuk tidak ada jangan sampai jangan sampai ada, ada perang di, di tanah Minahasa karena tanah yang yang korban itu adalah orang Minahasa dan itu nilai kepahlawan. Nah kalau sudah sudah itu sudah orang lain yang teruskan. <laughs> Kembali ke Hengantun Pak iya. Jadi, apa yang apakah sudah ketemu dengan keluarga Pak Hengantun dan bagaimana respon mereka terhadap ide dari Pak Yudin. Iya, sejak ketemu tahun 2017 kita intens berkomunikasi hmm. karena saya perlu dokumen, hmm. saya punya interview hmm. dan kita curah juga dan saya punya peralatan ke hmm. waktu semer saya undang hmm. seminar waktu hengantung pertama kali saya undang mereka. Hmm. E, dua yang datang dan tiga kali adik, dua yang datang. E, yang dari Belanda, yang paling tua tinggal di Belanda tapi bolak-balik yang, yang, yang dua di Jakarta, tapi bukan, hmm. yang satu yang tengah itu kebetulan waktu itu tinggal di apa tinggal di mena, di, di Menado. Jadi hadir yang laki belum. Tapi mereka sudah sering ke tomohon. Kita juga pernah jalan sama-sama. Kita juga ke Jakarta yeah. ya ambil bahan-bahan termasuk dalam rangka penulisan buku tentang nasionalisme seorang hengantung yang rencananya ada sedikit komersial mau di bulan Maret 2023 hmm. kita akan launching. Oh jadi sudah itu, bukunya sudah jadi nih. Bukunya sudah kita jadi kita buat. tinggal hmm. menambah 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 untuk tanggal 1 Maretnya itu sudah 100% tetapi belum mau dicetak. Kenapa pilih rencana satu Maret itu? Itu ada pas hari kelahiran? tanggal kelahiran. Oh, kelahiran 1921 ya? itu pas 102 hmm. tahun. Se Sebenarnya sudah dua tahun lalu ini mesti diluncurkan hmm. pas, pas 100, 100 tahun. tahun ya? Cuma iya. karena ada Covid kita tidak bisa kumpul-kumpul orang. Hmm. Ditunda-tunda. Lagi pula mungkin ada maksud karena ketika mau launching itu belum sudah 100% tapi masih diberi kesempatan saya juga masih ingin memasukkan supaya bisa merubah sedikit ada masukan-masukan di buku itu supaya hmm. ketika di sudah Cidaful. agak lebih net hmm. karena banyak juga yang menulis salah tentang hengantung ada yang menulis sejarawan Jakarta menulis hengantung kelahiran Tomohon padahal dia berdarah Tomohon cuma lahirnya di di apa Over. di Bogor Jawa Barat ada tahunnya hengantung itu berdarah Cina tapi sebetulnya tidak kalau mau tarik garis ke belakang dia itu ketua orang ada berdarah Portugis makanya dia itu penggemar pelukis pelukis benua biru sana hmm. yang, yang menurut lopet. saya kemungkinan itu juga tapi dia belajar tuduhan orang keluarganya kami tidak tahu tapi kemungkinan juga dari pihak karena ibu ibunya dari pihak ibu berdarah orang eh, leluhurnya itu datang di di apa abad ke-18 mereka sudah di Tomohon jadi dia ini ada apa dari Portugis hmm. seperti itu nah, apa eh, hambatan yang dialami oleh Pak Yudi mendorong yang ngantung ini sebagai pahlawan nasional. Kalau teknis putusan bukti tidak ada sama sekali. Hmm. Sebagai sebagai pahlawan nasional tidak ada. Tapi yang paling krusial itu persepsi orang terhadap hengantung. Apakah sebagai dia terlibat orang, atau tidak? Hmm, <laughs> iya, iya. Itu yang paling. Tapi sejauh mana bu, eh, pe, pe, apa, eh, saya tidak tidak tahu sampai mana. Tapi saya ingin berjuang terus-terus. Sebab hmm. kalau negara memfonis dia seanggap tidak fair. Hmm. Apa sebab? mulai militer. Kalau ini hengantung terlibat, seharusnya lambang kostrat harus di... diberangus, jangan dipakai sampai detik ini. Karena itu adalah karyanya. Karena itu Heng. hari ngantung. Hmm, okay. karya hengantung. Karya hengantung kamar kedua, harus bongkar. Mungkin kasar bahasa. Tugu selama Datang harus bongkar karena sketsa itu kalau mereka turun dia PKI, itu orang PKI, orang PKI. Ketiga, lambang DKI, lambang DKI itu karya hengantung Heng. dan masih banyak lagi. Sampai saat ini bahkan monumen-monumen makin diabadikan itu patung air mancur itu yang di muka bank Indonesia itu namanya awal ketika diresmikan itu patung hengantung namanya tapi lama-lama sudah berubah Bro jadi patung air mancur apa di muka bank Indonesia ada, ada 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 hengantung jadi karya itu sampai sekarang ini masih itu ya, bukan? Di, iya hmm. karya itu masih orang lihat dan bahkan menjadi legenda dunia di uh, selamat datang ini sudah juta-juta -juta orang posting menyaksikan, menyaksikan iya. karena ketika dibuat itu menyambut Indonesia menyambut Asian Games makanya dibuat patung selamat datang hmm. karena waktu itu di Kemayoran eh, apa mereka datang dari Jakarta masih polos-polos menyambut itu judulnya itu patung bukan selamat datang sebenarnya panjang judulnya orang hmm. pemuda Indonesia menyambut kedatangan panjang tapi lama-lama dibuat tinggal ya. di patung selamat datang hmm. nah itu satu hal yang apa yang ya, oke okay, kita kita bicarakan tentang dan memang dalam sejarahnya Heng gantu tidak pernah dipenjara atau diponis sebagai orang PKI hmm. Pak. Ya? Tidak pernah diponis sama sekali. Hmm. Saya membaca bahkan pada stasiun televisi tadi itu secara gampang mereka bertaberkon termasuk mengonfirmasi hmm. menunggu ada ada apa? Jangan sampai ada tel, ada telepon masuk untuk mengatakan begitu tidak ada sama sekali. Hmm. Dan saya cukup banyak, cukup meneliti sampai sampai yang berapa bulan eh berapa minggu yang lalu saya mulai tentang siapa tahu ada buku tentang saya banyak membaca buku tentang eh, peristiwa GTPS tentang kalian saya hanya mencari di belakangnya apa namanya eh, namanya kalau ada iya secara tertulis tidak ada namanya tidak ada nama. hanya karena keterkaitan bahwa dia pendiri di, lek rasanya pen, pen, ya dia adalah memang dan pengurus waktu itu bilang kalau dia terlibat secara administrasi itu oke okay, betul tapi secara ideologi yang ngantung, tidak pernah terlibat karena yang asas tadi seluruh para seniman di seluruh dunia memegang asal le art pure le art seni hanya untuk seni jadi dimanapun berlatar politik apapun negara waktu itu mereka ada di situ tapi tugasnya satu melukis membawa aspirasi lain dalam bentuk lukisan nah dalam situasi politik saat itu bisa jatuh nah apalagi ketika menjadi gubernur DKI yeah. itu PKI memanfaatkan situasi bahkan fraksi PKI di, P, di DKI mengusulkan Hengantung jadi gubernur. Hmm. Secara perspektif pu publik politik, oh PKI yang mendorong. Bahkan oh, kalau gitu Hengantung PKI. Tapi sebetulnya menurut Jajer Rizal seorang sejarawan tokoh eh, UI Kui yang asal apa, oh, Banten atau? Hmm. PKI pinter memanfaatkan situasi. Mereka sudah tahu tanpa usulan fraksi PDI PKI, eh, PKI semua harus PKI pasti. Hengantung jadi, Heng jadi gubernur. gubernur dan bahkan toko Aidit itu datang ke rumahnya. Hmm. Kenapa saya tahu itu? Pembantu Hengantung sampai sekarang masih hadir, masih hidup dan hmm. itu saya interview. Oh, sempat ketemu sampai sama itu. masih hidup. Sampai sekarang masih hidup ya. Sampai hidup. Dia dia sempat melayani hmm. membawa apa minuman kepada Aidit. Waktu itu dia anak tahu Aidit. Dia juga hmm. tahu Aidit. Nanti ketika pulang Aidit, ibu dari ibu eh suami dari istri dari Hengantung di dapur data hingantu dia tanya siapa laki-laki tadi kasarnya begini oh itu Aidit si ibu yang pembantu baru tahu oh itu tuh Aidit dimarah bahkan sambil kesalnya bang saya ini gubernur DKI bukan gubernur PKI buku saya tadinya mau judul itu tapi ada saran toko juga so nasional menurut, eh, agak agak eh, halus sedikit hmm. tapi buku saya judul saya ini gubernur DKI bukan gubernur bukan bukan, bukan inspirasi saya itu adalah kata kata hingantung ketika di Istana Negara. Banyak orang mengonfirmasi terhama termasuk Presiden Soekarno dan ayahnya Menteri kan di belakang saya ini. Jadi itu, jadi kayak judul itu saya rubah. Hmm. Jadi nasionalisme seorang tukang gambar menjadi seorang nasionalisme budaya dan nasionalisme. Karena itu yang kita mau tonjolkan. Bukan dia punya PKI-nya. Hmm. Bukan dia keterlibatan. keterlibatan. Karena di, 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 bangsa ini terlalu gampang men menstigma seseorang. Kalau saya tidak tenang si A, apalagi saya, saya punya power, saya akan bilang. Nah di, di di zaman itu sangat luar biasa. Nah kalau ini hengantung PKI, mereka lupa yang me, banyak yang menulis hengantung itu diberhentikan oleh orde baru. Keliru, yang justru buntikan hengantung adalah di orde, lama. orde lama. Masih gubern, masih presiden Soekarno. 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 Ya. Uniknya seorang hengantung, dia diangkat oleh Soekarno, tapi diberhentikan oleh Soekarno. Yang uniknya begini, ketika dia mau dilantik, mau diangkat oleh presiden Soekarno, Soekarno berada di Mesir melakukan kunjungan. Giliran ngantung mau merobat matamu ke Swiss, justru dia diberhentikan oleh Soekarno Luar biasa. Itu sangat itu sangat luar biasa. Itu karena supaya fokus anu perobatan. Ya dia mau perobatan dan ingin kerjasama dengan dengan Swiss. Jadi hmm. ketika dia pergi sebagai gubernur tapi ketika dia pulang sudah bukan gubernur. Hmm. Itu dia dari goret ya dari ungkapan-ungkapan dia sangat sedih. Hmm. Kenapa jadi proses bagi tapi dia sedih juga melampaui itu karena dia bilang masih banyak yang harus saya mau, mau kerjakan. Hmm. Tapi seorang daerah 4 tahun jadi wakil gubernur itu tidak gampang. Satu tahun tidak sampai 6 tahun tidak gampang. Di situasi situasi Indonesia saat itu di antara hmm. militer dengan militer, angkatan darat, angkatan udara antara militer dengan sipil, politik yang situasi sangat si situasi politik yang kurang baik. Dan mau. ingat hengantung diberhentikan 75 hari baru terjadi peristiwa G30 PKI. Hmm. Ketika dia 30 hari diberhentikan pada bulan Juni, bulan Juli, justru dia diangkat menjadi warga kehormatan Kostrad. Yang mengangkat dia adalah Pangkostrat saya itu, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. Bahkan Soeharto memberikan dia piagam penghargaan. Lantas, kenapa dia disebut PKI? Soekarno, bet Soeharto betul, Tiba-tiba dia -tiba dia juga termasuk dituduh di belakang itu itu urusan lain tapi yang ngantung tidak diberhentikan oleh Soeharto diberhentikan oleh Soekarno Soekarno waktu ketika diberhentikan jadi warga biasa eh Soekarno, 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 Soekarno yang Soeharto yang panggil sini You dapat karena You gambar Kostrat seharusnya Seadun, karena Soeharto marah sama PKI seharusnya yang ngantung harus ditangkap tidak usah buat buat lambang tidak usah lagi. buat lambang sini kamu buat kasih begitu ya, ya, ya. setelah setelah dia dapat itu baru 30 hari kemudian 75 hari setelah itu baru Hengantung, eh baru terjadi, terjadi gantung. Ya. Tetapi setelah ini apa orang-orang di sekitar Soeharto yang PKI yang mulai memberangus yang disebut PKI PKI termasuk ya ketika ketika itu dia difonis hmm. secara stigma. Hmm. Dia dipanggil saya tanya kepada supirnya tidak Bapak cuma dipanggil diperiksa dipulang, diperiksa dipulang. Hmm. Tidak sama sekali. Tapi ironisnya ketika jadi wakil di gubernur paling miskin, paling miskin dari Saya baca segis. sekilas sejarahnya itu di akhir hayatnya itu banyak menderita itu ya. Dia mau menggambar, melukis sampai tinggal berapa senti karena hmm. glaukoma tidak hmm. bisa membaca. Bahkan ada salah satu toko pengusaha Indonesia terkenal sudah meninggal, ciputra, ciputra memfasilitasi untuk melukis. Peneran, ya? Tapi justru dia didatangi oleh Koramil Odim. Eh, Yuk, kenapa? <laughs> itu mungkin persepsi orang-orang militer, orang-orang mah zaman lalu. Tapi zaman sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Mm -hmm. Makanya Joko Jokowi mengandalkan salah satu karya yang ngantung memana. Itu dia yang tidak bisa keluar dari istana negara. Di Permanen, tahun 2019, saya diundang untuk itu, tapi saya tidak pergi. 2019 atau 2018, Jokowi itu, karena gambar-gambar itu, itu sangat fenomenal. Tangannya seorang Soekarno, tapi wajahnya itu wajah seorang Minahasa Utara <gih> yang melukisnya orang Tomohon. <gih> <gih> itu, itu, itu sangat eh, apa pub publik harus 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 ketahui. Itu, itu kehebatannya seorang ngantuk. sehingga saya tidak cukup untuk memperjuangkan. Kalau toh kita mentok di mana ingin ingin hmm. meng tahu mana bukti? Kalau poli itu bukti baru. Yeah. Oh ini yang ngantuk, betul. Hmm. Tapi ketika mereka mau mengungkapkan bukti, saya akan bertanya. Bongkar sana. <gih> Yeah, yeah. sana bongkar kostat cabut lambang itu karena <laughs> lambang kostat itu dibuat oleh bla 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 nah itu yang tidak cukup terpaksa harus membuat buku tentang perjalanan hengantu di sisi dari sisi lain hmm. Kalau di nasional kita kebanyakan membaca, tinggal mereferensi. Tetapi yang saya mulai melakukan penelitian, ketika dia lahir lahir di Jasa, di sini dia mulai kecil. Dari mana dia mau belajar menggambar? Iya. Di mana dia tempat dia bersekolah? Dari rumah ini berapa jarak? Terus eh, dia bikin apa selama dia sekolah? Iya. Dia mempertahankan hidup mau ke Jawa, dia ke Manado, ke Bendar. Hmm. Harus satu hari dua hari. Jualan ini naik turun rumah jual untuk dapat sekitar ratusan gulden. Waktu itu istilah gulden. Iya masa kecilnya ya. di Manado ya? Manado hmm. di Tomohon nah itu yang menarik dalam buku lain kan mereka cuma bilang gini banyak juga yang salah tulis eh, nama ibunya banyak yang salah hmm. tulis jadi itu yang akan persembahkan kepada balas jasa kepada karena mereka itu tidak sekedar untuk tiap hari pahlawan diingat yeah. tidak sekedar pembenaran tapi mereka telah meninggalkan warisan yang sangat luar biasa kepada bangsa ini banyak legasi yang dia banyak legasi yang dia dia buat itu yang perlu apa eh, eh, dihargai tokoh-tokoh seperti mereka. Apalagi kita mau menghargai orang Yang sekarang terjadi, <laughs> banyak pejabat tiap tidak berada di daerah. Keluar daerah, hari pahlawan, <laughs> aduh, di mana mereka? Itu yang apa eh, sedih sebenarnya. Hmm. Tapi itulah, kita mudah-mudahan eh, lewat juga seperti memfasilitas seperti begini, kita lebih mau, apa, menggali tentang masih banyak di Minahasa ini masih banyak orang yang berjalan di Perdana Nasional. Ada juga tokoh-tokoh pendidikan, Tokoh-tokoh arsitek, set sekelas dengan Soekarno yang banyak belum belum, belum dipecahkan. Di, di, tapi ya mereka urus yang sebagai kita kan sudah cukup iya. tiga tiga saya sudah luar biasa. Pak Judi kembali ke soal henggantung dalam proses pembuatan uh, buku hmm. tentang henggantung siapa saja pernah tokoh uh, nasional yang Pak Judi pernah wawancara sebagai narasumber untuk pembuatan buku itu narasumber untuk sebagai pembuatan buku hmm. Ada tokoh militer yang menjadi narasumber? Belum sama sekali, saya tidak punya tusuk. J.J. Rizal sebenarnya sudah, tapi cuma, cuma prolog. Itu yang dia bilang bahwa hmm. eh, eh, Hengantung itu bukan komunis. Eh, Hengantung itu adalah Sukarnois. Hmm. Itu saya tangkap waktu saya ke rumah J.J. Rizal. Karena J.J. Rizal juga membuat buku tentang Hengantung. Okay. Saya waktu itu ke J.J. Rizal di apa, Tangerang sana, aku lupa mau mengonfirmasi membuat mencetak buku tentang bevela eh tentang Hengantung, eh tentang no no eh, babi palar tapi kita sempat ngobrol tentang Hengantung. Hmm. karena saya tahu dia mau tapi dia tulis di sisi lain kita sisi lain Nah, waktu saya di istana negara, saya kontak dia by phone, saya tanya tentang bagaimana dengan oh dia itu bukan bukan komunis, dia itu Sukarnois. Sukarnois ya, <laughs> ya, ya, ya. itu bukan komunis tapi Sukarnois ya. Jadi saya saya tanya sama sama Jerry cuma by phone, makanya saya tulis. Iya, iya. Terus ada tokoh-tokoh polis-polis nasional yang orang-orang orang-orang temohon. Hmm. Mereka yang pernah berhadapan-hadapan dengan dengan Soekarno. Kalau di orang-orang masa kecilnya uh, siapa? Hengantung Heng di Sulawesi Utara masih ada. Sudah pada mati. Oh, sudah, karena ya kalau sudah dia hidup kalau lagi, dia hidup ya. sampai hari ini sudah dua tahun. tahun ya, Jadi betul. ketika mau nulis siapa ini narasumbernya nggak ada oh, yeah. sama tinggal apa kemanakannya oh, yeah, cucunya yeah. itu pun menyamping. Yeah. Yang umurnya sekarang sudah 70 80 mereka masih eh, masih segar tentang karena mereka sempat pernah bersinggungan hmm. dengan Hengantung. Heng Bab Kalau sudah di saya, saya sudah tidak tahu siapa-siapa narasumber Jadi capek juga mau cari orang oh, yeah. sana biar kita tulis di, menurut yang sembarkan, lebih banyak saya tulis tentang hengantung di Tomohon. Apa yang Pak Juni tangkap dari C uh, cerita hengantung pernah di Tomohon itu? Ya itu apa dia mulai muncul jadi seorang pelukis ketika dia seharusnya selesai dia SD dia harus melanjutkan di tingkat SMP tapi dia memilih dulu sekolah di mana? Di sekarang no. kalau di Tomohon Lauris School. Dulu SD eh, apa eh, sekarang 6. sekolah SD negeri 3 kalau hmm. Kaaten. Itu kalau mau ke Tondano di, di Kaaten sebelah kiri. Hmm. Namanya Lori School. Lori School ini nama seorang direktur. Hmm. Eh, apa seorang eh, eh pendeta yeah. namanya Pendeta Lori. Dia yang meng mengapalai sekolah, School itu. Jadi nama Lori School. Sekolah dasar itu, ya. Seharusnya harus jenjang pendidikannya dia cuma sampai SD, dia berhenti situ. Orang tuanya, teman-temannya mendorong dia untuk, tapi dia memilih untuk menjadi melukis otodidak dan keulutannya dia dalam da, da, apa keulutannya Sini. dia apa melukis. dia dia konsisten dengan jalurnya dia memilih melukis sampai dia ma, ma meninggal dia tetap pada jalur itu dengan dia punya konsisten dia berbuah manis musik kita dia jadi seorang terkenal dia mu, tidak pernah menyangka kalau satu waktu gubernur dalam suatu sidang eh, dewan nasional gubernur kasih kata boleh saya you hang saya mau jadi wakil gubernur kaget dia kok pemilih saya pak jadi gue jadi presiden jadi wakil presi, gubernur tapi terserah apa pak dilantik itu waktu soekarno soekarno okay. semakin dekat soekarno dengan dia semakin terinspirasi eh you I, 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 you jadi gubernur jadi gubernur lebih bingung dia <laughs> terserah apa pak. jadilah dia gubernur karena soekarno ini memang butuh butuh orang yang memang pluralis dia itu membangun di atas berbagai perbedaan dan itu soal yang milik soekarno dia pernah mengajak Soekarno eh hengantu Mari kita pakai helikopter dari atas udara Jakarta mana mau bikin akang yang nggak sampai mau hmm. <tosan> terserangannya saya punya power itu hebat jadi mereka jadi ketika Soekarno juga dikait dengan PKI dia juga terseret hmm. dengan 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 situasi seperti itu walaupun tidak ada bukti <tosan> ada cerita yang hmm. Pak Judi tangkap tentang uh, apa yang ngantung itu belajar melukis itu hmm, Selain di mana? Saya bertanya kepada saudaranya, tidak ada cerita te tentang dari keluarganya itu enggak blank sama sekali. saya mm. kami tidak tahu, keluarganya juga anak bersaudaranya mm. termasuk kemanakannya tidak tahu sekali Tapi ada yang juga bilang dari kemanakannya bilang mungkin dia dapat turunan dari Portugis yang tahu tahu melukis dari pihak ibu. Mm. Tapi cuma sampai situ karena kita mogal juga ke ke, 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 ke Sabarang. Terus juga enggak tahu papa belajar melukis dari mana. Mm. Tapi Kalau setelah sketsa-sketsa yang pernah dikeluarkan hengantung masih ada. Tersempan. Oh banyak ada buku itu buku sudah dikeluarga, apa hmm. buku itu sendiri, dan itu sudah diterbitkan, sudah dikasih sebagian ke DDKI. Hmm. Bahkan kopian-kopian itu diterbitkan oleh gubernur, apa namanya, diberi kesempatan oleh gubernur Ali Sadikin. Hmm. Semua gubernur sebelum Ali Sadikin mereka menerbitkan buku mememwarnya. Hmm. Hengantung diberi kesempatan untuk menulis memoar. Di situ dia dia mencurhat seluruh hidupnya dan dia menampilkan seluruh sketsa. -sketsa walaupun banyak yang nilai-nilai historisnya atau nasionalisme itu banyak sudah dibakar hmm. tapi yang yang humanis masih ada tertinggal tinggal sampai sampai dengan sekarang walaupun kita tinggal melihat kopian kopiannya ada itu di arsip negara hmm. di arsip kita juga membuat buku ini, ada ada berapa yang kita lihat kita ambil di dari arsip arsip di andri hmm. arsip nasional nah dari seluruh rangkaian yang sudah dilakukan oleh pak judi turambi apa yang pak judi anggap sangat berkesan tentang sosok henggantung ini. Iya perilakunya itu dia sosok itu perlu ditiru terutama dari perspektif orang pelukis. Dia dia ini menjadi pemicu dia menjadi trigger untuk para pelukis pelukis daerah bahwa hmm. uh, kehebatan dari seorang pelukis kalau betul-betul itu bukan cuma dinikmati oleh para orang pelukis tapi orang pelukis juga bisa menikmati. Hmm. Bukti dia, dia dia boleh jadi dijenjang ke pemerintahan yang sebenarnya dia blank tentang pemerintahan itu bisa dinikmati karya boleh secara langsung menikmati karya tapi boleh secara langsung dia lewat lewat narasi narasi nah itu yang perlu di apa disebarluaskan tentang tokoh-tokoh seperti ini. karena mereka membawa inspirasi untuk negara Indonesia di kemudian terutama juga orang, orang daerah bahwa seorang pelukis itu tidak hina pelukis itu bukan main-main karena -main. ada ada contoh kasus banyak orang-orang iya. jadi 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 hebat karena pelukis Avandi terkenal sama sekali asal memang pure di situ nah kemudian Uh, sudah hampir satu jam perbincangan kita, mungkin terakhir Pak Judi, ada closing statement tentang ya, pahlawanan. Iya, saya, Heng ya, saya berharap hengan itu jadi pahlawan nasional. Kalau toh dia tersumbat, saya juga tetap berseri-seri. Karena apa? Kita sudah cuma mengangkat tentang dia. Ini yes. adalah dari lubuk hati yang paling dalam tentang persembahan saya secara pribadi hmm. kepada Henganto bukan karena daerah tapi ke ini yang perlu dinilai. Hmm. Ke itu perlu diapresiasi minimal oleh orang-orang orang Minahasa karena orang seperti dia itu sangat langka. Orang seperti dia itu perlu di, perlu di apa di dikenang. Oleh karena itu kenangannya itu tidak sekedar kita memperjuangkan. Kita sudah pu tidak puas kalau memperjuangkan walaupun dia jadi nasional. Tapi yang paling utama kita harus membukukan itu dan nilai-nilainya dia itu karya-karyanya itu perlu diabadikan. Iya, nah negara iya. perlu hadir terhadap upaya dan hengantung dan saya ini cuma sebagai alat sebagai balas bukti eh balas jasa karya kalian kalian ini sudah luar luar biasa hebatnya cuma ini yang saya bisa persembahkan kepada kalian kira-kira seperti itu pak iya. demikian terbentang perbincangan kami dengan pak Judi Turambi salah satu penggagas beberapa tokoh asal Sulawesi Utara sebagai pahlawan nasional dan terakhir sedang memperjuangkan hengantung sebagai pahlawan nasional kita berdoa dan kita mensupport Pak Judi Turambi ini uh, usulannya bisa diterima dan kita akan mendengar nanti ke depan Hengantun sebagai pahlawan nasional asal Sulawesi Utara. Semoga perbincangan ini memberikan banyak manfaat dan teman-teman uh, Tribuners bisa melihat atau menyaksikan acara ini juga di Facebook Tribun Manado atau di YouTube Tribun Manado Official. Demikian terima kasih salam Tribun.